Nama dia Panama Geisha. Panama Geisha. Kopi ni antara world best premium kopi lah. Dia nombor 2 paling mahal. Okay, ambil Panama Geisha ni datang dari farm nama dia Jensen Coffee House. Okay, proses yang dipakai adalah natural process. Natural process adalah proses yang buat membuat kopi bean tu rasa lebih sebab dia keringkan bean tu sampai macam macam apa yang tanda boleh dapat daripada kopi ni, rasa dia adalah lime citrus, roasted almond, aroma of hibiscus and also caramel, natural caramel ni lah aftertaste. So apa yang kita buat adalah proses pour over. Okay, so pour over ni memang sedap lah untuk busy tea lah sebenarnya, kita panggil dia busy tea supaya dapat rasa yang balance tu. Okay, so pertama kita buat grooming proses, 3 proses tadi. Okay, buang 20 ml, wait for 30 seconds. Kita tunggu kopi 30 second, abang perasan tengok dia kembang sendiri. Itu adalah release of carbon dioxide. Kita panggil dia, dia release carbon dioxide. Okay, carbon dioxide ni dia dapati bila roasting. Bila roasting tu adalah bubble dia. Okay, sekarang kita sambung tuang untuk second pour for acidity. So abang, saya bagi SDT yang medium. So saya tuang dalam ratio of 60 ml. Okay, second for SDT. Dan ini adalah sweetness of the coffee. Sampai 100 finish. Sambung lagi untuk body. Kita tuang 3 kali 30 ml. Kita tambah lagi 3 ml. Tambah lagi 3 ml sampai 150. Tambah lagi yang terakhir, inilah scoring 30 ml, total air 220. Okey, kita tunggu sampai dia turun. Okey, siap. Saya akan tinggal sikit untuk saya rasa nanti. Ini saya akan rasa.
Bukan raca dia, kita dapat lah Lime Citrus, Roasted Almond, Hibiscus. Ini caramel aftertaste. Semua dapat. Semua dapat. Okay.